Assalamualaikum. Dan salam Ramadan. Kami Syira Abang Mansur. Dan kami Odin Syam. Anda dalam Aroma Sungke. Hashtag. Kami nyumai, kita nyumai juga. Amboi, sama-sama nyumai. Kita ada detox seperti biasa. Betul. Sepanjang bulan Ramadan dan tadi. Odin, kita shopping ke mana? Oh, shopping bagi ini. Tapi kami confused dengan ikan. Syirah, kita sini nego, salah pilih. Banyak shopping ikan bagi tadi. Untuk menu kita pada hari itu. Betul. Ikan tak dipilih kami tadi. Kami nak beli ikan tongkol. Sebenarnya ikan tenggiri. Ya Allah, nasib baik sih salah. Mungkin sih je betulkan nama menu kita. Betul, nasib baik Syirah membetulkan keadaan. Mungkin sih ikan tongkol lah dimasak kita. Lelaki. Okey. Untuk menu kita pada hari itu, ialah ikan tenggiri pedas kurma. Memanfaatkan kurma di bulan Ramadan tu. Oh, tak pernah. Kami sih pernah menanggar ataupun merasa lagi masakan diingkang kurma. Yes. Ini ada pedas-pedas manis. Yes, wow. Dan sikit-sikit kita pun menu ialah lagi? Acar timun Sarawak. Sarawak. Berbeza dengan acar timun di tempat-tempat lain. Betul. Tapi mun nak tahu macam ni apa prosesnya yang lainnya, apa bahan-bahan yang lainnya, kita stay tune bersama dengan Aroma Sungke. Jangan ke mana-mana. Jumpa sekejap lagi. Kita kembali lagi dalam Aroma Sungke. Tangan situ, Odin. Kurma. Kurma terutamanya di bulan Ramadan tu sangat special. Bukan aja sebagai pakai kita pudap-pudapan, manis-manisan masa kita bersungke. Tapi juga ni specialnya yang boleh ditambah dalam masakan. Dan untuk masakan pada hari itu, itulah antara bahannya. Untuk ikan tenggiri pedas kurma kita. Okey, bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah? Ikan tenggiri, hero kita. Ikan tenggiri ya, perempuan. Bukan ikan tongkol. Bukan ikan tongkol. Boleh juga sebenarnya. Mungkin ikan tenggiri, ikan tongkol. Boleh ikan tongkol. Dan itu ialah untuk bahan-bahan kisar. Dan juga untuk menumis. Tak ada cabai padi. Halia, bawang besar, serai, daun salam, yes. Bawang merah, bawang putih, asam keping, kunyit, dan cili besar. Dan kita ada kurma, garam dan bahan perasa, santan. Bawang goreng. Itu untuk mengangkat aroma ikan tenggiri kita kelak. Air untuk menumis dengan santan. Dan minyak. Dan minyak masak. Sudah semestinya. Okey, yang di sebelah kita Yang sebelah kita itu adalah sebenarnya timun. Kita ada timun. Dan nama acar timun. Ya, acar timun. Kita ada timun. Kita ada carrot. Cili padi, kita ada bawang merah, bawang putih dan cili besar. Dan lagi apa nama benda tu? Sesar dalam bahasa Sarawak. Kita rendam dulu lah. Yes, kita rendam dulu dan sedikit gula dan air ya perempuan. Senang benda ni senang tu, si susah tu. Ni cuka. Cuka. Air pun boleh. Ni nangga putih je kena. Alir air. Biasalah jantan. Kalau tengok putih je air kan. Alamak. Betul jugalah. Betul. Ada bau cuka. Pandai Syirah kan. Ada cuka tu sebenarnya pakai kita. Betul. Peram dengan kita pun timun. Special timun tu kita peram dengannya. Yes. Dalam sebab mun acar timun, Sarawak terutamanya. Lebih kurang dalam 2-3 jam, ini kita jemurkan timunnya sampai kering. Kadang-kadang sampai sehari. Untuk mengeringkan. Yes. Oh, faham. Keringkan dan rasanya akan lebih rangup. Wow. Ya, beza acar timun Sarawak. Okay. Betul. Kap-kup. Kita makan tu. Selalu kita dengar bunyi. Jadi sudah, mari kita mulakan. Okey, yang tu kita nak kisar dulu bahan-bahannya. Okay, kita boleh kisar. Potong dulu. Minta tolong boleh. Potong. Potong-potong kasar saja. Okey, kasar. Oh, kolok-kolok. Saya kami ambil blender. Kisar. Kisar. Kita selalu sih molah ikan tenggiri tu. Kami jarang masak ikan tenggiri tu. Jarang. Patutlah kita sih tahu, Teo. Ya, nanti kita sih tahu. Kami confuse ikan tenggiri dengan kasar-kasar aja. Yang kecil tu, ibu lah. Okay. Terus masukkan ke dalam. Okey. Bawang besar tak buat potong juga, Bawang besar. Boleh? Jua. Potong, lah. Okey. Dalam blender. Right. Asalnya dapat di blendnya. Yes. Besar-besar macam ni cukup lah. Cabai. Cabai besar. Cabai merah. Besar. Berapa gigit cuma? Merah pula. 2, 3. Kami rasa memang pedas. Sama pedas 4. Lebih. 4. Yes. Okey, Syira. Kunyit, bawang putih sekali, masukkan aja.
Kunyit tu yang optional lah. Mungkin kita orang mau melumurnya dengan sebut kunyit pun boleh ikannya. Apa lagi? Bawang putih, bawang putih sudah? Bawang putih belum. Okey, kita masukkan bawang putih. Okey. Aduh. Okey. Terbang-terbang macam mana? Okey. Okey, sementara kami nak blend. Okey, mungkin tak boleh pasangkan apa tu? Api. Bukakan api. Okey, boleh. Dah panas sikit, kita tuang minyak. Okey, kami blend dulu. Okey, kita blend dulu. Yang kami dah kisar tadi bersih kacak tadinya. Okey, Syirah, kawali pun dah panas, Syirah. Okey, so, masuk minyak, Syirah. Anggak-anggak untuk kita menumis tu lah. Okey, untuk macam banyaknya tu, Syirah. Okey, Syirah. Lagi. Yes. Ada orang yang jadi sehari banyak kami berjumpa dengan makcik Syirah. Ada. Nak dimasak tak tu, Syirah? Ya, ada yang cuba ngekot katanya. Jadi, ya Syirah. Nyaman lah. Alhamdulillah. Sebab biarlah kita nak berkongsi resepi. Berkongsi, yes. Betul. Okey, very nice. Wow, lovely. Okey. Okey, kita biarkan dulu. Makan, yes. Kita biarkan. Sampai baunya naik. Okey. Kita nak pastikan kuali kita tu dah panas ke belum? Macam tu lah tipsnya. Panas dah. Tu pun yang kami dah kisar tadi bersih kacak tadinya. Okey, Syirah, kuali pun dah panas, Syirah. Okey, so, masuk minyak, Syirah. Anggak-anggak untuk kita menumis tu lah. Okey, tu macam banyak ni tu, Syirah. Okey, Syirah. Lagi. Okey. Alright. Okey. Kita tunggu panas dulu. Kita tunggu minyak panas. Yes. Kita pencedok kita standbykan. Syirah. Okey. Okey, kita tunggu dulu. Kita biarkan selama beberapa saat ya. Kita tunggu minyak panas dulu, Syirah. Jadi Syirah ikan tergiri tok Syirah. Dah lama mati ya tok. Cik sabar rasa nak membuka untuk petang tok bersama dengan penonton-penonton di rumah nun yang mesti dengar ikan tergiri ya. Lauk kami hari tok katanya. Sebab kita tahu kita duduk nak masak tok. Ada orang yang jadi sehari banyak kami berjumpa dengan makcik Syirah yang ada. Nak dimasak tak tok Syirah, ada yang cuba ngekot katanya. Jadi ya ada. Nyaman tak? Alhamdulillah. Sebab biarlah kita nak berkongsi resepi. Berkongsi, yes, betul. Jadi Syirah upah gaya sudah ada tok Syirah. Okey, bolehlah tok masukkan. Okey. Boleh masukkan Syirah? Okey, boleh. Semua? Yes, semua. Okey, very nice. Wow, lovely. Okey, kita biarkan dulu. Kita biarkan. Sampai baunya naik. Okey. Sampai baunya naik, kuah-kuah kita kuahkan. Kuah-kuah kacau-kacau. Jangan kacau orang. Okey. Baunya dah ada. Apa tu? Bunyi dah ada sizzling. Betul. Besar dikit tangganya. Yes, apinya. Supaya nya lebih rasa kata orang masak ni sia. Betul. Wow, very nice eh. Kita biarkan dulu, jangan ngacau-ngacau gila. Takutnya si masak. Dan bilanya dah anggak-anggaknya dah naik bau, kita akan letakkan kita pun serai yang dah ditumbuk. Betul. Okey, yang tu daun Assalamualaikum. Dan juga kita pun asam keping. Asam keping. Right. Kuah. Okey. Sampailahnya angkat minyak. Angkat bau. Wow, nyaman. Okey, nyaman. Kita pun bahan tumisan pun dah naik minyak. Baik-baik dia terpercik dekat baju kita yang kacak betul. Dah percik. Dan pun kita terus engkah kita pun ikan. Okay. Kita susun kacak-kacak. Dan kita akan kahkan air. Okay, air. Kacak lah tu. Sikit. Okay.
Kami sih maunya terlalu berair, kita maunya pekat-pekat. Betul, sikit. Betul. Supaya dia lebih berasa lagi, Cik. Ya, cah. Betul. Dan kita pun apa teh bahan kurma. Yes, berkhasiat tu yes. Kurma. Betul. Kurma tu dalam anggalah kita pun buah banyak ni. Tapi asam mau banyak lah, Cik. Sebab kita semualah. Mau betul, okay. Betul semua. Yes. Okay. Kita pecah-pecahkanlah nyempunnya saat nyempun manis ya terkeluar meletus okay. Gitu. Okay. Dan juga okey. Bahan perasa, garam. Okey, okay, masukkan. Garam, cukup okay. Rasa. Garam suasa betul. Nyaman. Dan juga untuk mengangkat aroma, bawang goreng. Wow, cantik. Bawang goreng kacau. Tu one of bahan yang mesti ada. Wajib, you know? Mestilah wajib lah. Mestilah macam dah, tapi kita sudah kagum kan? Yes. Kini tu banyak je yang jual segera. Betul, kita belum goreng yang pun betul, lagi. Betul, susah. Tahu. Yes. Boleh dikacau tak? Boleh kacau. Boleh kacau. Sementara dan juga kan, masukkan santan. Sekali santannya. Okey. Okay. Santan yang banyak lah. Ngantuk. Ngantuk kita bulan puasa nak. Ngantuk bulan puasa. Ada si tarawih kan? Ya. Kami simpan dulu bahannya. Okey. Oh, pecik. Jangan dipecik. Jangan dipecik. Okey, sebentar ya kita nunggu dulu. Kita nunggu. Okay, kita kena kawal kata orang tu slow-slow takut ikan jadi hancur. Oh. Nah, slow-slow. Ada orang yang akan masukkan terus bahan perasa. Okey. Dan kita jadi, akan tunggunya tu aja bahannya. Betul, betul. Senang aja. Senang aja. Kita kira siap dah. Sudah kira siap dah. Okey. Jadi, sementara ya. Kita ada di rumah, kita kembali selepas ini dengan menu yang seterusnya. Aroma Sugi. Ini bukan masak buat tipu-tipu eh. Oh, ini betul-betul kita masak. Nyumai betul-betul. Bukan main-main. Tak payah nak kecap sedap baunya. Tapi kami ketepikan dulu sebab kita nak beralih kepada second menu kita. Apa pula Odin ni? Kejadiannya pun dah nampak. Abang-abang, kakak-kakak di rumah. Bolehlah dimakan dengan keropok. Ngap-ngop-ngap-ngop. Boleh coba kan sekarang? Bos, jangan-jangan. Kita jangan lupa. Kita oh, bosah. Ya Allah. Kita kembali lagi dengan ikan tenggiri pedas kurma yang dah siap tu, Odin. Ini bukan masak buat tipu-tipu eh. Ini betul-betul kita masak. Nyumai betul-betul. Bukan main-main. Tak payah nak kecap sedap baunya. Tapi kami ketepikan dulu sebab kita nak beralih kepada second menu kita. Apa pula Odin ni? Kan tak bersahur tadi. Hari-hari tak bersahur eh. Sahur yang penting kita sahur dengan kurma. Yes, okay. Betul. Okay, seterusnya kita nak mula acar timun. Kita nak sama-sama motong. Betul. Okey, mana-mana pun boleh. Okey. Tak motong timun. Timun. Motong. I love timun. Lawak merah. Okey. Okey, untuk timun dengan carrot tu, potongannya macam ni. Panjang kepanjangannya, Odin. Kepanjangannya sedang-sedang lah. Sedang-sedang macam besar-besar ni kan, atau orang. Ngikut keselesaan. Besar-besar apa nama tu? Mancis. Betul. Batang mancis. Enggak lah. Betul. Kita buang untuk sikit macam ni. Okey. Pandai kita. Boleh lah sikit-sikit lah Syira. Macam dah belajar, baru belajar tadi dah. Nangga-nangga juga Tik dah. Chef madah Tik. Halus. Dan timun yang Odin potong ya, kami akan peram dulu dengan betul. Cuka. Oh, okay. Dan juga istimewanya untuk acar timun Sarawak tu, nya akan dijemur, ditoskan dulu dan dijemur ke panas, betul. Tempat panas lah. Ada orang yang akan jemur selama sehari, sebulan pun ada. Dia perlu dijemur sebab dia perlu dijemur sebab ia akan menentukan kerangupannya. Supaya kata orangnya lebih tus lagi, Syah. Yes, tus dan rangup. Yes, betul. Okay,
potong-potong. Potong, jangan cik potong. Jangan lupa diperam dengan cuka. Betul. Dan garam. Okey, dah siap potong lobak merah dengan timun yang dah dijeruk tadi. Kami akan masukkan ke dalam bahan yang telah pecah minyak. Yang telah pecah minyak yang terdiri daripada bawang merah, bawang putih. Betul, bawang merah dan putih yang dah di-blend tadi. Dah di-blend. Kita tutuplah masanya. Kita akan mengengkah bahan-bahan perasa. Lah. Yes. Contohnya seperti gula. Gula. Okey. Campur gula. Susahlah mun acar saya dah gula. Betul, lah. Betul. Yang masam manis sikit sirau. Yes. Dua, garam. Garam. Saya cukup rasa. Betul. Wow. Dah nampak kejadian di situ. Kejadiannya pun dah nampak. Abang-abang, kakak-kakak di rumah. Bolehlah dimakan dengan keropok. Ngap ngop, ngap ngop. Sebab dalam bahan kisar dan bahan tumis kita tadi ada sesar. Yes, ada sesar. Yang menyuruhnya nyaman. Wow, sesar. Dalam bahasa sesar tu apa dia selain sudah sebut sesar? Udang kering. Udang kering. Okay. Udang kering. Udang kering. Udang kering. Sawah ni pun sesar lah. Betul, betul. Sesar. Bahaya. Dan agak-agak kita pun timun dengan carrot dah lembut. Ya, bawa kita akan masuk. Lastnya ialah bijan. Bijan. Bijan yang telah disangai. Pakai hiasan. Betul. Wow. Oh, buka kacangnya sirau. Itu baru nampak serawaknya. Oh, betul. Serawaknya. Selalunya, mungkin sidun saya dah diingkat tu, kan? Nah. Boleh dikuah-kuahkan. Boleh dikuah. Lampu, ya ampun. Api itu ada kan di sini api itu. Kami selalu kompius lampu, 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 lampu bilik kah? Sebenarnya bukan lampu, api. Odin, Odin. Tenggiri yang pedas kurma tangga kita yang pun petik cabai padi ya menandakan yang pedas dan tu kami pun acar tadi acar tadi tu kami gandingkan dengan keropok udang menyelerakan dia tu nang cara Sarawak betul cara Sarawak ambil tu cara Sarawak yes cicak boleh cuba kan sekarang bos jangan jangan kita jangan lupa kita bosa itulah sabar pembuat. Pada hari itu dan kepada siapa yang terlepas untuk menonton kami orang tadi, kita orang boleh dapatkan resepi, pautan saya terus di QR code yang tertera di kaca TV anda. Gitu. Betul. Senang je. Kan sudah? Pap resepi timbul. Pap resepi timbul. Timbul tenggelam. Wah, dia. Jadi sudah. Ya, kita nak berhenti di sini saja. Kami orang nak mikir lo idea-idea untuk ya menjual dah untuk esok kita sungkai esok. Ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dengan Oden dalam aroma sungke. Hashtag kami nyumai, kita nyumai juga. Bye-bye. Ambil bau, ambil bau. Apa nak dipolah untuk juara bingung, kita? Bingung. Apa nak masak? Apa nak masak selalu yang memang terjadi kepada orang tukang masak di rumah. Dan dessertnya adalah puding. Puding, caramel, kurma. Kurma mesti pes. Yes, mau cakap pes susah. Mau dipolah adalah resipi lain. Betul. Air untuk mencium. Cium ayam. Limau untuknya daun sop udang supaya air udang yang kelak akan kita polah kuahnya lah. Betul. Iyalah ada rasa. Sekarang kita tunggu ya. Kita boleh pergi ke
Apa yang patut pisau? Di kacau. Ini tu banyak je yang pes laksa, yang apa segera. Betul. Paham sih, banyak gula lah. Ah, paham ni sih ya. Sementara untuk itu, saja je. Panggil buka satu, dua. Dua, tiga. Asap. Kami semua, mun si pandai masak tu agak serba selengkap lah. Betul. Kehidupan. Dan since kita dah ada resepinya. Kita nak kita ringan. Habis tak boleh nak makan kan? Itu cun kan? Tol. Nasi putih. Nasi putih panas. Tak boleh kampung. Masih tiga. 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 Ibu. Wifi. Indawin apa? Indawin apa? Indawin apa? Soon.